Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kuntul. Yo, halo guys, kembali lagi dengan saya Adun Panjava. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat PMV DJ terpesona. Ya, seperti contoh tadi di awal video ya, Bosku. Oke, tanpa banyak bicara, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita masukin masternya. Kita pencet tanda plus, kita pilih aspek rasio 1:1 ya, Bosku. Kita ke penyuntingan. Kita atur durasi foto default track-nya ke 0,3 ya, Bosku. Checklist. Kita masukkan satu foto ya, Bosku. Untuk penyuntingan lagi, kita ubah foto default brightness ke 0,9. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto ya, Bosku. Oke, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default brightness ke 0,4 ya, Bosku. Checklist. Kita masukkan dua foto ya, Bosku. Saya di sini menggunakan background dari dia Momo 98 ya, Bosku. Silahkan kalian follow dan meminta izin dahulu sebelum mau mengambil mentahan backgroundnya ya, Bosku. Oke, kita kembali ke awal ya, Bosku. Kita masukkan audionya. Oke, kita ekstrak ya, Bosku. Oke, di sini karena kurang ya, Bosku, kita sampaikan ke sini saja. Oke, mantap ya, Bosku. Kita kembali ke awal. Di sini kita masukkan clip grafis animasi masuk. Animasi masuk. Ya, Bosku. Animasi masuk yang nomor 33. Oke, kita zoom posisi akhir tengah. Checklist. Kita masuk di sini, kita masukkan clip grafis yang filming nomor 6 ya, Bosku. Filming. Nah, yang ini kita kasih yang nomor 6. Checklist, kita masukkan efek yang bernama focus overlay ya, Bosku. Oke, ini. Checklist, kita perbesar dulu. Kita ke pengaturan, kita zoom in out-nya ke 2 ya, Bosku. Clip-nya biarin aja. Overlay numbernya kita ke 13 ya, Bosku. Oke, overlay distensinya ke 9. Oke, checklist, kita potong di sini ya, Bosku. Kita pangkas ke kanan. Checklist. Di sini kita masukkan clip grafis pergeseran grid ya, Bosku, yang nomor 4. Oke, kita di sini juga clip grafis pergeseran grid yang bernomor 2 ya, Bosku. Checklist, kita di sini masukkan clip grafis sweetlist ya, Bosku, yang bernomor 4. Checklist, kita masukkan clip grafis sweetlist sampai ke sini ya, Bosku, sampai ke detik 3 ya, 3100. Kita masukkan. Oh, yang ini ya, Bosku, yang 0,3 detik ini jangan dikasih clip grafis sweetlist ya, Bosku. Kita kasih clip grafis of again yang bernomor 4 ya, Bosku. Oh, yang nomor 5 ya, Bosku. Yang nomor 5, mohon maaf. Yang ini checklist. Nah, yang ini
kita kasih lagi clip grafis animasi masuk yang nomor 33 ya bosku. Kasih animasi masuk 33. Oke, checklist. Kita kasih clip grafisnya. Oke, kita kasih clip grafis sampai ke sini ya bosku. Sampai ke detik 0,7500. Oke, kita masukkan lagi. Cepat-cepat ya. Oke, sudah ya bosku, checklist. Di sini kita masukkan clip grafis yang sweet list ya bosku. Sweet list nomor 4. Checklist. Kita masukkan sweet list sampai ke sini. Sampai sini kita kasih sweet list ya bosku. Sweet list yang nomor 4. Oke, kita tambahkan clip grafis sweet list yang dari Bitsing ya bosku. Kita masukkan yang bernomor 4 ya bosku. Checklist, masukkan lagi checklist yang bernomor 4 ya bosku. Checklist, oke, saya percepat ya bosku. Oke, sudah kita masukkan clip grafis checklist yang nomor 4 ya bosku. Di sini kita masukkan clip grafis Call Me DJ yang bernomor 4 ya bosku. Checklist. Kita di sini masukkan lagi clip grafis yang animasi masuk nomor 33 ya bosku. Oke, kita masukkan lagi clip grafis yang animasi masuk yang bernomor 33 ya bosku. Kita kasih animasi masuk clip grafis yang animasi masuk clip grafis nomor 33 sampai ke detiknya ke sini ya bosku, sampai ke 13.800 ya bosku. Sampai ke sini, oke. Checklist. Saya percepat saja ya bosku, karena ini pasti lama juga. Oke, sudah ya bosku. Nah, di sini kita masukkan clip grafis yang sweetlist nomor 4 ya bosku. Sweetlist nomor 4. Oke. Oke, sweetlist nomor 4 ya bosku. Kita masukkan clip grafis sweetlist nomor 4 sampai ke durasi yang ini 16.900 ya bosku. Oke, saya percepat lagi karena akan lama ya bosku. Oke, sudah ya bosku, kita kasih clip grafis yang sweetlist nomor 4 ya. Di sini kita masukkan nanti clip grafis yang Call Me DJ nomor 4 ya bosku. Call Me DJ yang nomor 4 ini. Oke, checklist. Nah, di sini kita masukkan lagi animasi masuk ya di foto ini. Kita kasih animasi masuk sampai ke durasi ini ya, 25.200 ya bosku. Kita dengarkan dulu lah biar gak salah. Oh, di sini ya bosku, di 22.500 atau 22 ya. Kita sampai ke sini, kita kasih clip grafis animasi masuk nomor 33 ya bosku. Oke, saya akan mempercepat memasukkan clip grafisnya karena akan memakan waktu yang lama ya bosku. Oke, saya percepat saja ya bosku. Oke, sudah ya bosku. Selanjutnya kita kasih clip grafis yang sweetlist nomor 4 lagi ya bosku. Sweetlist nomor 4 ya bosku, sweetlist. Sweetlist yang nomor 4 ya bosku. Kita kasih sweetlist di sampai di sini ya bosku, ke detik 24.400. Saya percepat lagi ya bosku, ini karena waktu lama juga, pasti kalian mengerti. Di sini sampai di sini kalian kasih clip grafis sweetlist nomor 4 ya bosku. Oke, saya percepat lagi ya bosku. Oke, sudah ya bosku. Sekarang di sini kita kasih clip grafis lagi yang Call Me DJ nomor 4 ya bosku. Checklist. Kita masukkan lagi clip grafis animasi masuk yang nomor 33 ya bosku. Kalian kasih clip grafis animasi masuk nomor 33 sampai ke ujung ya bosku, sampai selesai, sampai ke ujung background terakhir ya bosku. Kalian kasih animasi masuk nomor 33 semua ya bosku. Oke, saya percepat lagi ya bosku.
Oke, sudah ya bosku, sudah kita masukkan klik grafis animasi masuknya. Kita kembali ke awal ya bosku. Oke, di sini di klik grafis yang sweet list, kita zoom ya bosku, kita pencet tanda sama dengan ini, tanda ini kita zoom bebas, terserah kalian ya, sesuai selera kalian. Kalau saya kesini saja, kalian zoom checklist kalian zoom semua, zoom seperti ini di semua klip grafis yang sweet list ya bosku. Kalian zoom semua di yang klip grafis sweet list ya bosku, checklist. Kalian zoom di semua klip grafis yang sweet list, zoom seperti ini ya. Kita coba tuh, jadi seperti itu ya bosku. Nah, di sini tidak usah, di sini kalian zoom lagi, zoom posisi akhir ke muka ini. Oke, di klip grafis animasi masuk kalian zoom seperti ini di posisi akhir ya bosku, di semua klip grafis yang animasi masuk. Nah, ini kan kita bertemu lagi di klip grafis yang klip nomor 4. Kalian zoom lagi, terserah kalian mau di mana ya bosku. Kalian zoom di semua klip grafis yang sweet list ya bosku, terserah sesuai selera kalian. Oke, saya percepat saja ya bosku. Oke, sudah kita zoom ya bosku di sini. Nah, kan kita ketemu lagi di klip grafis yang animasi masuk nomor 33. Kalian kasih efek zoom posisi akhir seperti tadi di semua klip grafis yang animasi masuk nomor 33 ya bosku. Kita zoom semua foto yang animasi masuk nomor 33 di posisi akhir ya bosku. Jika kalian kesusahan, kalian tarik perbesar template-nya ya bosku. Oke, nah di sini kan sedikit less lagi. Kalian di foto yang kedua ini, kalian putar dan putar fotonya ke kiri, ke kanan, maksudnya ke kanan, jadi seperti ini. Kalian putar-putar bolak-balik begitu ya, kan itu sudah ke kanan, sekarang ke bawah, sudah ke bawah, ke kiri. Ini berarti ini gak usah, berarti yang ini kita ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini ke bawah, yang ini ke kiri, yang ke kiri, yang ini berarti gak usah, yang ini ke kiri, ke kanan, yang ini ke bawah, yang ini ke kiri. Oke, berarti yang ini gak usah ya. Nah, yang ini kita kasih klik grafis. Oh, oke, ya ini udah ya, lupaan saya. Oke kan, oh ya, di sini kalian ini kan animasi masuk nomor 33. Kalian kasih lagi zoom posisi akhir seperti ini di semua klip grafis animasi masuk nomor 33 ya. Siapa cepat saja. Nah, di detik 22 ini kita menemukan lagi klip grafis yang sweet list. Kalian zoom sesuai selera kalian ya, seperti ini. Kalian zoom sesuai selera kalian mau kemana. Kalau saya begini saja ya, setelah kalian mau di zoom kemana juga ya. Yang ini gak usah ya, yang ini gak usah, yang ini kita zoom lagi, checklist, zoom lagi, checklist itu ya, bang saja gini tuh, checklist, checklist ini. Nah, yang ini gak usah juga ya. Oke, kita percepat lagi karena ini yang di zoom itu ya, yang zoom yang animasi masuk nomor. Oke, sudah saya zoom di klip grafis nomor 33 animasi masuk ya bosku. Oke, nah di sini di foto yang berputar-putar ini kalian kasih efek kalian kasih efek replika, skin replika ya bosku, replika adegan, checklist, kalian terbesar
pengaturan. Kita kasih yang nomor satu, yang arang-arangin, nggak susah lah. Itu pokoknya ini satu topnya, kita pilih yang nomor dua ya bosku. Bottom kita tiga saja, space nol kan, mirror juga nol ya. Checklist kita potong sampai di sini, kita pangkas ke kanan ya bosku. Oke, kita kembali ke awal. Nah di sini kalian kasih latar hitam dari besar, opasitasnya kita atur ke 30 saja ya. Oke, kalian perpanjang durasinya sampai ke akhir lagu ya. Checklist kembali ke awal. Di sini kalian kasih latar ini, kasih media, lapisan media, kasih yang latar yang warna putih besar, menyampur kita pilih hamparan atau stiker. Checklist kalian kasih animasi masuk yang memudar 1 detik, dengan animasi keluar memudar juga 1 detik. Kalian pangkas, kalian atur ke durasinya ke sampai 200 ya bosku. Nah berarti di sini kalian kasih semua, kita dicoba dulu. Nah begitu ya bosku. Kalian kasih latar putih ini di semua foto ya bosku, di semua foto, di semua foto ya, di semua foto ya bosku. Pas-pasin saja ya bosku, tidak harus 200 juga, kalian pas-paskan saja, kalian pas-paskan saja ya bosku. Duplikat-duplikat saja sampai ke akhir video, sampai ke akhir video ya bosku. Oke, di detik 14.500 ini kalian kasih yang sama ini, kalian kesini ini ya bosku, kalian paskan dulu, kalian perpanjang sampai sesuai sama efek ini. Kalian ke menyampur, normalkan, jangan kasih animasi. Kalian di sini kasih animasi masuk keseluruhan yang berkedip. Oke. Lanjut ya bosku, lanjut kasih latar putihnya di setiap foto. Oke, saya percepat lagi ya bosku. Oke, sudah saya masukkan semua latar putihnya di setiap foto. Kita kembali ke awal ya bosku. Di sini di pas latar media hitam. Oh iya, ini latar media hitamnya kalian kasih animasi masuk memudar. Kita masuk ke media, kita tambahkan efek neon ya bosku. Oke, di sini tambahkan efek neon, besarkan. Kita matikan audionya ya bosku. Menyampur, kalian kasih layar. Oke, di sini kalian juga masukkan. Oh ini jangan ya. Oke, ini saja ya bosku. Di sini kalian kasih logo nama kalian ya bosku, logo nama kalian ya. Kalian bebas mau taruh di mana. Kalau saya akan di bawah sini ya bosku. Oke, kita perpanjang sampai ke akhir foto ya bosku. Oke sudah. Checklist, tinggal kalian export. Export ya bosku, export. Kalian tunggu sampai selesai karena ini membutuhkan waktu yang agak lama juga. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat tutorialnya ya bosku. Oke, sekian dari saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.